Selamat datang di channel YouTube Rinaldi Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kali ini saya akan membuat sapu. Yang pertama bahan-bahannya, kalau kata orang Sunda mah ini dari pohon ini, tangkal kawung. Dari pohon kelapa juga bisa, tapi saya akan nyoba dari pohon ini nih. Nah ini udah kita copot kayak gini. Nah udah kayak gini, kita ambil ini satu persatu dari sini. Nah, pakai golok. Jadi yang, nah, yang akan jadi sapunya tuh ini nih. Nah, ini teman-teman, kelihatan kan? Oke, let's go. Untuk menonton, enak. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Oke, biar kalian gak ketinggalan info. Udah kayak gini tuh. Jadi kita ngambil dari sini. Teman-teman. Ya. Jadi yang akan jadi sapunya itu, nah ininya nih, makanya kita lepas. Teman-teman, kalau udah kayak gini banyak kan? Baru satu, kita percepat. Nah teman-teman, jadi ini sapu yang sudah dibersihkan ya. Tinggal kita ikat lagi menggunakan karet ban. Oke, terus saja kita ikat. Oke, langsung saja teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Oke, beres, itu aja. Oke, mantap kan, mantap kan. Nah teman-teman, sedikit saran, kalau misalkan kalian punya tali kayak gini, bagusnya tuh dia hanya pakai ini. Cuman karena nggak ada tangannya, jadi terkarat-karat, tapi nggak apa-apa, yang penting kuat. Mantap kan? Lumayan.